Apabila kita ikut aturan agama, dia senang. Kita ikut dah tentu kita tahu tujuan dia untuk kebaikan. Mana ada satu aturan agama yang tujuan dia untuk tak baik? Tak ada. Jadi kita ikut saja. Sama ada kita suka atau kita benci. Selagi perkara itu tidak bertentangan dengan aturan agama. Kalau nak ikut yang kita suka baru kita nak ikut, banyak akan bertentangan dengan kehendak agama. Contoh, harta warisan. Harta warisan, kalau kita anak lelaki, anak pertama, kalau ikut logik akal dan intelek kita, kita nak tiru macam Eropah. Ya, orang Eropah zaman dulu, orang Inggeris kan. Mereka punya budaya, kalau bapa dia jutawan, kalau bukan jutawan pun lah, semua macam tu. Anak pertama akan dapat semua harta. Anak yang kemudian-kemudian tak akan dapat. Mereka ni terpaksa berlayar, pergi serang negeri orang, pergi merompak semua. Sebab tu dia ada senior, junior. Nama dia Edward Senior. Edward Junior tu, anak pertama lah tu. Yang tu yang akan warisi semua. Dia tak ada faraid dah. Semua dapat kat dia. Pada anak pertama tadi. Kalau anak pertama tadi, lepas tu dia nak bagi sikit, terpulang. Kalau ikut kehendak kita, kita anak pertama lelaki kan, kebetulan. Nak macam tu lah. Sebab saya suka yang tu. Tapi bila aturan agama kata, kena faraid. Bila kena faraid, kita akur. Bukan sekadar akur. Kalau ahli sufi, cinta benda tu. Benda tu tak, kita tak suka. Nak kena bahagi pula sama-sama banyak lelaki, perempuan pula sama banyak, sama-sama mereka. Tak bawa. Kalau boleh nak semua, aku punya. Tapi dah aturan agama kata, kena faraid. Okey, faraid. Kita bukan sekadar sokong, kita cinta faraid. Kita pejuang faraid, walaupun naluri kita tak setuju. Sama juga, bila harta pusaka, warisan antara lelaki dan perempuan. Lelaki dapat dua bahagian, tetapi yang nak kikisnya ramai. Dia bertanggungjawab. Anak, isteri, semua layak minta pada dia. Abang, kakak, hidup susah. Mak, bapak, pak sedara, cucu. Dia dapat dua bahagiannya. Yang perempuan tadi dapat satu bahagian saja. Tapi kalau dia tak bagi, siapa tak boleh kacau? Katalah harta RM30,000. Lelaki, bila meninggal, orang tua dia dapat RM20,000. Perempuan RM10,000. Yang RM20,000 ni punya ramai kita nak tengok. Yang perempuan ni RM10,000, dia seorang. Nek dia seorang. Untung dia. Jadi kalau ikut kehendak akal, intelek kita, mana cukup dua bahagian. Lelaki kena 10 bahagian. Baru padan sebab nak tanggung ramai. Yang perempuan satu bahagian layak lah. Itu ikut suka kita. Tapi bila hukum Allah kata, dua bahagian lelaki, satu bahagian perempuan. Tak kira hang sebanyak mana kamu punya tanggungan, tetap dua bahagiannya. Kita terima. Kita tak ada, ini tak adil. Kita tak kata. Walaupun ikut hati kita, patut lelaki 10 bahagian lah. Tetap dua bahagian. Kita tak petikan lah. Sama juga anak-anak, dari segi ambil berat, dia kena lebih ambil berat anak emak dia. Tiga kali ganda bapak lagi, dari segi ambil berat. Dari segi pimpinan bapak lah. Bapak ketua-ketua bani. Dari segi ambil berat tadi, kena lebih mak dia. Bapak tak jelas ke? Siapa lebih mak pula? Aku yang teruk ketua keluarga kan, patut lebih aku lah tiga kali. Kurang-kurang pun sama. Ni tak, mak tu kena cintai lebih tiga kali pula lagi. Tapi bila kita teringat, aturan Tuhan. Bila kata aturan Tuhan, kita tak suka pun, kita kena terima. Kalau ahli sufi bukan sekadar terima, dia cinta pula benda tu. Sebab yang tu dah ketetapan. Jadi dalam hubungan suami isteri ni, apa yang aturan Allah, kita terima. Senang, dah tentu tak akan ada masalah. Sama ada benda tu kita suka ke kita tak suka ke, kalau aturan Tuhan, terima je. Pihak pasangan kita pun sama. Dia suka ke tak suka ke, aturan Tuhan, terima je. Dah tentu tak akan ada masalah.
masalah akan datang tadi bila salah seorang atau kedua-dua tak mau ikut aturan. Yang tu punca. Kalau dua-dua ikut peraturan, tak ada masalah.